Pemirsa, waktu penyelenggaran pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sudah semakin dekat. Kini tinggal menyisakan 2 pekan lagi sebelum akhirnya pernikahan tersebut diselenggarakan. Oleh karenanya, sejumlah persiapan pernikahan Kaisang dan Erina terus dilakukan. Salah satunya melakukan simulasi kirab budaya di kawasan Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran menjadi salah satu tempat yang masuk ke dalam daftar rute kirab. Terlebih Pura Mangkunegaran memang menjadi salah satu lokasi yang akan digunakan untuk melangsungkan prosesi pernikahan Kaisang dan Erina. Prosesi tersebut kabarnya akan berlangsung pada Minggu 11 Desember 2022. Simulasi kirab budaya dipantau langsung oleh Erick Thohir dan Bahlil Lahadalia. Dikutip dari Tribunnews.com, Erick pun juga terlihat beberapa kali mengarahkan berbagai pihak yang terlibat dalam kirab tersebut. Kirab budaya kabarnya akan dilakukan mulai dari rumah dinas wali kota Loji Gandrung sampai Pura Mangkunegaran. Setelah mengawal simulasi kirab budaya pernikahan Kaisang dan Erina, Erick dan Bahlil juga sempat mengecek lokasi parkir dan tempat transit yang ada di barat pendopo Pura Mangkunegaran. Festival-festival kecil, hiburan dari masyarakat, tetapi juga ada pernikahan. Nah, ini kan kita harus benar-benar jaga supaya semuanya baik, ya. Dan alhamdulillah sendiri kesiapan dari Mangkunegaran yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Gusti, saya rasa sudah sangat prima. Tinggal nanti kita perbaikanlah hal-hal yang kecil. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.